Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ain. Jadi hari ini Ain nak share warna-warna pakaian banduan di Malaysia. Mesti anda semua tertanya kan? Warna pakaian banduan pun ada macam-macam jenis skala ke? Mestilah ada. Kalau anda semua nak tahu, anda kena dengar share ini sampai habis, okey? Tahukah anda, terdapat 10 jenis warna pakaian banduan di Malaysia. Yang pertama, warna jingga. Baju warna jingga adalah baju untuk tahanan polis dan bukan penjara. Ia belum dikategorikan sebagai banduan dan masih lagi dalam tahanan polis. Ia merupakan kategori OKT, iaitu orang kena duduk. Kedua adalah warna ungu. Baju ungu untuk mereka yang masih lagi dalam tahanan reman, iaitu mereka dalam kategori OKT ataupun orang kena duduk yang masih lagi dalam pembicaraan di mahkamah. Ketiga adalah warna putih. Baju putih untuk banduan yang menjalani hukuman singkat bawah tempoh 6 bulan. Jadi anda dah boleh beza kan? Seterusnya adalah warna merah. Baju warna merah ini adalah untuk banduan yang menjalani hukuman 6 bulan ke atas. Dan baju ini dikategorikan sebagai peringkat pertama yang disebut sebagai kolar merah. Kelima adalah warna hijau. Baju warna hijau ini adalah dipakai pada peringkat kedua. Dan baju ini dipakai selepas melepasi tempoh 3 bulan hingga 18 bulan bersamaan 1 tahun 6 bulan. Yang keenam adalah warna biru muda. Baju warna biru muda ini dipakai untuk banduan yang menjalani hukuman lebih dari 18 bulan ke atas yang dijatuhi seperti hukuman berat seperti kes rogol, merompak dan kes senjata. Ketujuh adalah warna biru tua. Warna biru tua ini dipakai kepada banduan yang menjalani hukuman yang sangat lama ataupun dikategorikan sebagai banduan seumur hidup dan banduan sepanjang hayat. Jadi anda dapat bezakan warna biru muda dan warna biru tua yang dipakai terhadap banduan tersebut. Kelapan adalah warna hijau fluorescence. Warna hijau fluorescence ni dipakai terhadap banduan yang telah dikategorikan sebagai prabebas dan banduan yang mempunyai baki lebih kurang 3 bulan sebelum mereka dibebaskan. Seterusnya, warna putih dengan collar dan lengan warna merah. Warna ini dipakai kepada banduan yang akan menjalani hukuman gantung sampai mati dan kesalahan dilakukan oleh mereka seperti mengira dadah dan kes bunuh. Yang terakhir, iaitu yang ke-10, adalah warna biru berjalur. Baju warna biru berjalur ni dipakai kepada banduan yang cuba melarikan diri daripada polis. So macam mana? Semua dah faham kan? Ya, ada macam-macam jenis skala. Boleh bayangkan ada satu ataupun dua warna, betul tak? Ini sekian saja sharing daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Ingat Siskong ke arah dihormati dan menjadi rujukan masyarakat.